Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kakom Channel dimanapun berada? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, ditambahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman, yaitu cara yang mudah dan simple untuk memasang keramik dinding dari awal. Kita mulai saja sobatku, yaitu kita akan memasang keramik dinding yang berukuran 40 cm kali 25 cm. Kita pasang tegak, yaitu dengan tinggi 40 cm. Jadi kita ambil yang paling rendah, lantai yang paling rendah, yaitu tempat pembuangan air sobat ya, itu yang paling rendah. Jadi kita ambil satu keping dan kita pasang, yaitu dengan barisan yang kedua. Jadi nanti kita mudah untuk penyambungan bawah, untuk pemotongannya. Ini cara yang efektif dan simple. Jadi kita lebih cepat sobat ya. Dan untuk pemasangan, yaitu kita dari sudut titik pandang, maksudnya kita masuk dari arah pintu, ujung untuk pandangan masuk, jadi siku dulu gini sobat ya. Jadi kita akan mudah untuk pemasangannya juga. Lagi pula nanti untuk pemotongan bawah itu kita mudah mengukurnya. Nah, kalau ada kita pakai alas aluminium, karena aluminium pasti rata sobat ya. Kalau kita pakai kayu belum tentu bisa rata, masih ada sedikit naik turun. Kalau aluminium itu pasti rata. Misalkan kita memasang keramik dinding berukuran 50, jadi kita lebih bagus dari barisan kedua untuk pemasangannya. Dan kita lihat tinggi dinding yang akan kita pasang. Misalkan ini ukuran 40, ini paling tidak 4 keping berdiri sobat ya. Itu untuk kamar mandi. Kalau tidak dipasang semua sampai plafon, jadi kita memasang paling tidak 4 keping. Dan ini karena untuk tempat WC, jadi kita pasang cuma 3 keping berdiri sobat ya. Jadi 120 cm ditambah list sudah jadi 130 sobat ya. Nah, ini hasilnya sobat ya. Ini hasilnya. Dan kita untuk menutup knot,
kadang kita pakai spons sandal. Jadi ini ada alatnya sobat untuk mengenat ini. Dan jangan lupa sebelum dinat dibersihkan natnya dulu, agar untuk semen hitamnya biar tidak nampak. Ini kita tutup nat pakai semen putih. Dan setelah kita enat, kita lap sobat ya. Jadi jangan sampai kering. Dan untuk natnya, caranya itu tadi, kita pakai kepala paku, kita bungkus dengan kain, dan kita bersihkan natnya. Jadi nampak rapi dan bagus sobat ya. Ini untuk tahap pemasangan keramik dinding. Dan jangan lupa sobatku, ikuti terus channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan untuk update selanjutnya. Terima kasih sobatku sudah klik video ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.